Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Bina Bina kelas 11 TKJ 2 akan menunjukkan hasil produk kreatif kita. Silakan ditonton. Kami dari SMK Bina Mitra akan membuat produk kreatif yaitu vakum cleaner dari bahan sederhana bekas. Ini ya bahan-bahannya. Selanjutnya, botol dipotong menjadi 3 bagian dan rapihkan. Selanjutnya, potong kaleng minuman di bagian atas dan bawah menggunakan gergaji kecil, kemudian potong tengah kaleng menggunakan gunting. Kemudian, kaleng yang sudah dipotong dibuat menjadi lingkaran dengan ukuran botol minuman tadi yang sudah dipotong menggunakan gunting. Setelah kaleng menjadi lingkaran, garis menjadi 4 bagian menggunakan penggaris. Tengahnya diberi lubang menggunakan paku dan dibesarkan menggunakan pisau cutter. Dibuat lingkaran lagi menggunakan kepala botol dan dipotong menjadi 8 bagian. Setelah itu, bentuk seperti baling-baling kipas. Masukkan kabel dinamo ke tutup botol yang sudah dilubangi. Berikan lem pada bagian bawah dinamo untuk ditempelkan dengan tutup botol. Kemudian siapkan dinamo dan lilin mainan. Tempelkan lilin mainan di tengah baling-baling untuk menutupi lubang. Setelah itu masukkan besi dinamo di tengah lubang baling-baling yang sudah diberi lilin mainan supaya tidak copot. Berikan lem pada tengah botol bagian bawah kipas. Masukkan kipas yang sudah jadi ke dalam botol bawah. Masukkan kabel ke lubang untuk dikeluarkan. Ambil kawat dan buat lingkaran seukuran botol. Berikan lem pada kawat dan tempelkan kawat pada kain tipis. Berikan lem busa pada setiap busa dan tempelkan pada botol. Lepas kembali bagian atas botol, lepaskan tutup botol dan diganti dengan selang yang sudah diberi lem busa untuk dimasukkan ke dalam lubang tutup botol lalu berikan lem. Sambungkan kabel dinamo ke saklar on atau off, lalu disambungkan lagi ke baterai 9 volt.
Sekian hasil dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.